Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini kita lihat pohon kurma yang pada tahun 2023, tepatnya bulan November 2023, tandan pertamanya, ini bekas tandannya, itu dipanen oleh Bapak Bupati Lombok Utara, Bapak Haji Johan Samsu, beserta Ibu dan jajaran pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Utara, untuk dibawa oleh duta-duta kurma kita ke Abu Dhabi saat mengikuti Abu Dhabi Exhibition tahun 2023, yaitu Ade Sudrajat dari Kalimantan Timur, Haji Riyad Adnani dari Kalimantan Selatan, dan Adinda Alwi Rahmatullah. Jadi tiga duta kurma kita berangkat ke Abu Dhabi bawa buah kurma dari tandanya ini yang manen Bapak Bupati Lombok Utara, Bapak Haji Johan Samsu. Dan hari ini, pagi ini, tepatnya tanggal 9 September 2024, pohon yang sama mengeluarkan manggarnya kembali. Ini segera bernyanyi pula, satu tandan, dua manggar. Kita putar ke sini, tiga manggar. Kita putar lagi ke sebelah sini, empat manggar yang terlihat. Dan pohon-pohon yang lain insya Allah akan segera menyusul, belum dicek semua karena tadi baru selesai menikahkan kurma barhi yang itu, sudah sana mengawinkan. Nah, pohon-pohon yang lain akan segera kita cek. Ini sepertinya akan bermunculan. Jadi tahun ini terjadi pergeseran musim. Kalau di 2023 keluar manggar ini pada bulan Agustus. Ini bulan September baru mulai manggar bermunculan. Oke, sekian dulu informasi sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.